jumpa lagi di Bina Iman Anak. Kita sekarang sudah memasuki bulan Oktober. Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan? Sekarang, sebelum kita mulai, kita mau sama-sama berdoa. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa, sebut nama Bapa. Letakkan di dada, kita sebut apa. Kita sebut nama, nama Yesus Kristus. Bahu yang kiri, kita sebut apa. Kita sebut nama, namanya Roh Kudus. Bahu yang kanan, kita sebut apa. Kita sebut amin, 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 amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan sabda Tuhan di dalam Bina Iman Anak. Bantu kami Tuhan agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan bisa duduk tenang untuk mengikuti Bina Iman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan acara kita, mari kita menyanyikan satu buah lagu. Nah, kita bernyanyi sama-sama dari rumah masing-masing ya. Oke? Jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Kita pun semakin mendalam.
Semoga cinta kita kepada Tuhan semakin mendalam, terlebih melalui acara Bina Iman Anak ini. Nah, adik-adik, kalian tahu gak sih kita punya romo baru loh di gereja? Mau kenalan sama romonya? Yuk kita kenalan sama-sama. Halo, perkenal, bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Sudah tahu siapa saya? Belum, kalau belum tunggu ya. Nah, sudah tahu siapa sekarang? Perkenalkan adik-adik sekalian, saya Romo Kamel. Nama lengkapnya Kamelus Delis Dakunya. Ya, adik-adik sekalian, Romo saat ini akan berkarya di paroki Bunda Teresa Cikarang ini, menggantikan Romo Vincent. Jadi dalam kesempatan ini, Romo mau menyapa adik-adik sekalian. Adik-adik, kira-kira biaya kita hari ini, kakak-kakak semua mau sharing tentang apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Yaps, betul. Di bulan Oktober ini, Gereja Katolik menyebut sebagai bulan Rosario. Bulan Rosario. Sudah siap semuanya untuk mengikuti dia hari ini? Sips. Duduk yang manis. Yuk kita siap mengikuti dia hari ini. Yes, yes. Ketemu lagi dengan Mr. Tony. Halo adik-adik dia, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat. Kali ini, Mr. Tony punya cerita menarik untuk disimak. Tentang apa ya, Mister? Nah, bulan ini adalah bulan Oktober. Bulan Oktober, Gereja Katolik menghormati Bunda Maria sebagai Ratu Rosario. Hah? Ratu Rosario? Nih, sebentar. Rosario adalah sarana kita berdoa melalui Bunda Maria untuk memohon dan berdoa kepada Allah. Nah, kenapa Bunda Maria? Bunda Maria adalah Bunda Tuhan kita Yesus Kristus yang taat sama kehendak Allah. Nah, cerita ini berkaitan dengan doa Rosario dan Bunda Maria. Tetapi sebelum kita lanjut, Mr. Tony punya satu video yang menarik banget. Bersama-sama kita simak yuk videonya. Cerita tentang Alkitab. Hello, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Pada suatu hari, Maria duduk di rumah seorang diri. Tiba-tiba, Maria mendengar suara yang mengucapkan salam kepadanya. Malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang menemui Maria. Jangan takut, hai Maria. Kamu dipilih Allah untuk menjadi ibu bagi seorang anak laki-laki. Dia akan diberi nama Yesus. Anak yang akan kau lahirkan adalah anak dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah
dan akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Bagaimana mungkin? Karena aku belum mempunyai suami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mendengar perkataan itu, Maria menjadi tenang. Fiuh! Ketakutannya menjadi hilang. Sebagai anak Tuhan yang baik, Maria percaya firman Tuhan pasti terjadi. Aku akan menurut firman Tuhan. Bagaimana? Menarik bukan videonya? Wah, 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 wah. Mr. Tony tuh kagum loh sama Bunda Maria. Satu, masih muda banget. Dua, mau-maunya loh menerima dan bersedia jadi bundanya Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dunia. Dia juga belum menikah. Tetapi Bunda Maria mau taat kepada Tuhan, mau taat kepada kehendak Allah. Nah, itulah yang menarik. Itulah mengapa Mr. Tony mengajak adik-adik semua untuk berdoa rosario. Dengan berdoa rosario, kita belajar taat juga loh, untuk setia berdoa setiap hari, setiap malam bersama dengan orang tua, papa, mama, adik, kakak, untuk berdoa melalui Bunda Maria untuk menghaturkan doa kita kepada Allah. Satu hal yang kita pelajari dari Bunda Maria yaitu taat. Meskipun adik-adik semua masih kecil, masih muda sekali, bukan berarti tidak bisa taat. Justru dengan berdoa rosario, kita selalu ingat bahwa Bunda Maria pun yang dulu masih muda sekali, belum menikah juga, tapi bisa menjadi contoh, jadi teladan untuk taat kepada kehendak Allah. Jadi, mulai hari ini, mulai malam ini, adik-adik bisa ajak itu papa mama, adik dan kakak untuk berdoa rosario. Mudah kok berdoa rosario itu. Contohnya seperti ini. Berdoa salam Marianya seperti ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, mudah sekali bukan? Adik-adik, jadi jangan tunggu lagi. Mari berdoa rosario mulai hari ini. Teman-teman, yuk kita berdoa bersama Maria bersama. Dalam nama Allah,